Bagaimana reaksi mereka setelah siap? Ini jelas pertandingan akan lebih seru. Dua partai besar setelah terkuras stamina, tapi tetap mereka masih utuh. Kirim ke Pak Wisnu tadinya. Kita saksikan saudara-saudara di lapangan panas kancah pertandingan Gelora Citra Ganias ini yang selalu jutaan penonton menyaksikan. Panitia tolong masuk dan ofisialnya juga ada untuk dikonfirmasikan ya, dikonsultasikan. Jam 6.10 keputusan. Seandainya sudah jam 6 lebih 10 menit itu tidak usai menghitung biji atau bagi dua. Iya, boleh. Itulah keputusan mungkin dua wasit kita yang telah memberikan ide dan juga peraturan agar supaya kita lebih jelas di babak ke 1 dan 2. Barangkali ini terjadi telah berset ibu, karena hanya main 2-0 tapi tetap kami tidak nyepelekan kepada dua partai. Jelas berharga di hadapan kita. Setelah doa dibaca dan ucapan lapan bismillahirrahmanirrahim, ini terjadi tikup babak pertama. Doa dibaca, ucapan lapan bismillahirrahmanirrahim, kita lihat ini terjadi. Oh, game sedikit kekalahan dan kewalahan untuk kami. Angka 1-0 dimiliki oleh anak Al-Jamil family. Al-Jamil kembali mencoba lagi-lagi serangan supernya dengan jamset melintang Raka. Ini dia Raka, hebatnya seorang Raka. Abutan anu ngarokok di depan lapang terkecuali Abi di luar. Mengerokok dan sampai di paru-paru, tapi nonton ngerokok dan sampai di paru-paru. Amin. Selamat. Nunggu dukung. 2-0. Ayo kita lihat bagaimana yang serangan yang hebat dimainkan oleh anak Al-Jamil family. Cantiknya sedikit. Gagalman. 3-0. Cukup berkesimpulan mungkin karena jelas anak-anak dari Al-Jamil family ini mendapatkan pemain yang cukup mahal. Kita lihat tenangnya, bukan main ijan, kerasnya yang dimainkan, tapi bisa kembali dengan angka 5 atau 4-0. 4-0 saudara-saudara. Satu persatu kembali akan mencoba lagi-lagi mencetak angka dengan baik setelah bule. Tenang, nyantai kita ya. Apakah bisa atau tidak dibalas? Itu dia bule kesempatan. Apalagi serangan yang kosong. Ada Raga, ada Bule, ada juga Agus. Kita lihat Nirvana Supro PON Papua kali ini hadir dengan semangat membawakan, iya, tensi yang luar biasa. Namun tim out boleh, agar supaya senang ibu-ibu menyaksikan, bapak menyaksikan, karena Bule dikatakan ganteng ya. Banyak kaum hawa kagoda ku anjun sehingga ketinggalan boleh gue serang sosok ini. Nah, anak-anak dari Al-Jamil kita lihat. Oh, masuk dong. 6-0. 6-0. Kembali berbicara. Karena jelas ini pertandingan ditonton oleh seorang pemain pemahal. Ditonton oleh ya, ribuan penonton. Yang ini terjadi pergerakan yang hebat setelah cucu lahir. Ini dia cucu. Akan tegak banget seorang cucu berdiri di pinggir kiri. Kita lihat itu dikatakan sepandai-pandainya tupai satu saat melompat ada jatuhnya, sepandai-pandainya macan Al-Jamil family ada gagalnya. Kita lihat bagaimana kembali muncul di tangan kosongnya. Itu dia terjadi hebatnya gerakan yang luar biasa di angka 8-1. 8-1 kita lihat serangan yang kejam dimainkan dua partai. Tidak punya perasaan seorang Agus, dikatakan sedaja tega dengan jam set yang meledak. Tapi tolong bola yang mengganggu. Bola
anjeun ulah rek ngaganggu bola bola anjeun ulah rek ngaganggu sarua buleudna cicing bisa-bisa ilmu ulah ngaganggu ka lapangan lantaran geus aya di lapang ulah pipiluun asa kalah jelas 28 kaya di babak anu kahiji sebentawis Kang Jimong dengan beraksesoris tepat Kang Jimong ngageser ka tukang sore. Ini mudah-mudahan lebet servisna Kang Jimong itu tinggal di Kang Jimong. Kita sampai atas tangan kita keluar. Kami angka 82. Servisna ge sekelas pemani. Super tidak akan menular mungkin kesalahan mereka. Ada vaksinasi mungkin agar supaya tidak menular kesalahannya. Oh, masuk dong. 10-2. Ayo 10-2. Panginten teu repot-repot angka 8 di gereja satu persatu supaya bareuh nami angka di luaran 10. Dulunya yang 10 bertahan di babak-babak kono kan di kali kita lihat ini bola dikuasai dengan ganteng Muhammad Ijan. Maka poin 4-10. 4-10. Satu persatu kita lihat akan coba Yusuf bekerja keras banting tulang peras keringat. Boleh-boleh dikatakan berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian. Karena mungkin karena Mak William akan beruntung. 11. Mak William, pemain asal Papua kita lihat. Yang mana kali ini sangat kejam bola dimainkan. Bola nanti tetap poli mini, wey. Pemain 8, enggak akan ada pemain dari 5-11. Ayo 5-11 masih kita untuk sama kesempatan mas. Maksud kami masih 6 untuk sama. Kesempatan mas, kita lihat seorang cucu. Ini terjadi pergerakan yang hebat dan kemarin mulia di tangan belakang. Masih tidak ada gerakan itu tetap gol. Tidak nyampe angka pertama menjadi 12-5. Al-Jamil mungkin seandainya juara pertama katanya mau bagi-bagi telur 7 ton. Ya, tinggal diambil bawa ke resep. Kita lihat. Apakah bisa atau tidak bola dikuasai dengan ganteng. Karena sangat indah di tangan. Oh, bagaimana? Anda ikut-ikutan gagal, padahal vaksinasi sudah dipasang, tapi kenapa menular kegagalan Anda? Kembali kita lihat, ini terjadi Ijan, masih Ijan, akan tenang Ijan, mencoba cetak angka, kembali akan, kembali sentuhan yang baik kita lihat. Ada karena jelas serangan yang hebat, akan coba Mak William memblocking, tapi karena Mak William kerjasama dengan Mak Gul, kita lihat. Serangan yang indah, serangan super dimainkan mereka dan kembali gagal atau tidak? Kembali aku pantanya maksudnya 13-7. Cukup tegang ini pertandingan. Padahal cucu baru kali ini masuk namun kita tadi kan paling tentas main berat di Pulau Jawa. Kita tinggal ya pertandingan lucu kami nabi 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 akan sudah serangan dimainkan Peggy tapi hebatnya serangan meledak di tangan Agus. Luar biasa Agus akan mulus dengan angka pertama 14-8. Agus kembali cukup bervariasi karena Agus tidak mau menonton mereka sama-sama ingin beraksesoris dengan satu pukulan yang manis akan coba di blocking. Ada bule di sana kita lihat bagaimana itu sudah terjadi. Wah mantul di tangan tosennya asik banget. Luar biasa Ijan lagi-lagi dan Jimong. Tak kenal hujan, tak kenal lelah. Jelas tak kenal capek, tak kenal hujan, tak kenal lelah. Mereka ingin sama-sama datang angka dan kita lihat ini mulai kembali. Apalagi dengan seorang banyak atau bus bed. Maka poin menjadi 10-14. 10-14 masih 4 untuk sama. Kejar pakai Avanza boleh-boleh saja karena indah kita menanggung bahaya di sana tapi pelanggaran dan pun menjadi 15 yang cukup bertahan. Kita lihat ini di Agus, masih Agus, kembali Agus, hebatnya serangan super dari Agus tapi mungkin karena jelas tosok sancit di kata-kata dengan baik karena cucu dari cucu jemar mulia cucu jemar mulia kembali datang apalagi dengan serangan ganteng dimiliki mereka dan itu dia raka kembali kerja keras mereka dengan seorang pemain cantik banget 16 melawan 19 Mak William dimasukkan kembali setelah
beberapa detik karena William ingin mengejar angka 25. Apakah bisa atau tidak bola dikuasai dengan cantik, dan itu dia terjadi. Ijan masih mencoba diterima dengan semangat, tapi sayang karena mental keluar lapangan. Dikatakan bola lari keluar lapangan, mantul, mantap betul. Mungkin adakah serangan Yusuf di sana? Masih tepat bola di miliki Pak Walian, tapi sayang tidak masuk di tangan lawan Anda. Jaring sedih luar tega mas Anate sampai 17-12. Ayo kita lihat bagaimana kembali lucu di tangan anak-anak dari Al-Jamil itu ya. Pelanggaran kembali terjerat seorang wasit karena jeli mata seorang wasit. Boro-boro mata seorang wasit masih ngora kuning ke sporo tadi ngali isi jenduit macam pelanggannya. Tapi ngali usah sampai atas sedikit itu dibalas ke dirinya itu bening. Tenggelan Kang Ijan. Hebatnya tenggelan Kang Ijan kerap melanda seperti tsunami yang ada di Medan. Dikatakan bencana bagi lawan Anda. 13-18. Masih 5 PR untuk sampai dikejar cucu. Ini dia cucu, sangat bahaya cucu. Coba cucu, apalagi bule Mak Koyang. Hebatnya Mak Koyang, ini Mak Koyang. Dan angka 14 terjadi pergerakan yang hebat. Mereka sama-sama imbalas dengan sentuhan yang baik cucu kita lihat ini. Mak Koyang serangan ganteng seorang Supro. Sukro. Ya, kita lihat syukur adalah syukur kita lihat. Dengan angka pertama 19-14 masih kembali bola bulat dimiliki dengan ganteng melainkan Sukro. Kita lihat ini ya, Sukro. Masih Sukro. Keluar. 15-19. PR satu persatu mereka akan jawab. Pertanyaan akan balik di tangan seorang Ijan. Apakah bisa soal diberikan kepada musuh Anda? Kita lihat ini dia soal yang keras dimainkan kembali. Kepada kan logik terjadi akan gol. 25-15. Sedikit demi sedikit lama-lama menuju ke cikarang saatnya yang tembok laung-laung jelebok. Kita lihat. Apakah bisa atau tidak yang pertama dimiliki dengan jantung anak timbar. Karena mungkin Al-Jamil tidak mau. Poin 21. Masuk kakak gitu. Ini terjadi pertarungan yang luar biasa. Kakak-kakak kau siap di situ yang betul. Al-Jamil. Karena Al-Jamil siap terjun di kalangan olahraga. Mungkinkah Al-Jamil paling cukup luar biasa? Begitu juga Jembar tidak mau ragu. Dengan centak angka melainkan Agus. Agus. Semangatnya Agus kita lihat. Semangatnya juga William kita lihat. Semangatnya juga seorang Zana. Namun karena Mak William sedikit grogi ditonton oleh gadis cantik, sehingga Mak William tidak mau masukkan bola. Maka di situ dikatakan sentra makan tuan, pagar makan tanaman, alias koran senek. Tung-tungna kami yang melitar ini. Itu bening. 2-3-16. 2-3-16 kantun. 2 wiker CF. Nah bisa atau nanti di CF ke Margi Aranjena. Nah pemain anu kasihan hebat. Nah. Di kalangan pemain atlet yang didambak-dambakan kita. Apalagi dengan serangan balik timu di sana. Itu terjadi pergerakan yang mulia di tangan Pak Agus. Masih akan bisa dibaca kembali. Itu dia indahnya ucu dan kita ini dia tercapai. Agus. Gol. 2-4 atau game point 1 untuk habis. Apakah bisa atau tidak dihabiskan dengan hebat. Karena jelas ini pertarungan luar biasa. Kita saksikan sama-sama bahwa gara-gara alasan terjadi bukan hanya di Rusia. Di Malaya juga ada karena Upin dan Ipun berbicara. Selamat pagi Ceko. Kesempatan emas kembali bola dipotong langsung bule kembali apalagi ini. Ayo satu per satu kembali. Mereka akan coba tanding dengan baik dan bagaimana reaksinya. Bisa sudah. Mayat terima akhir babak pertama dimenangkan langsung oleh Al-Jamil dengan angka 25-18 untuk babak kedua. Kembali kita akan tonton setelah pesan.